Kamu dah buat, baguslah, ada perubahan. Okay, kita tengok macam mana selesaikan. Okay, yang pertama H darab 3H, H darab K. Jadi H darab 3H kita akan dapat 3H kuasa 2. Okay, H kali K sama dengan HK. Pandai. So sekarang kita ambil yang bawah ini dengan yang ini. Bukan 2K, negatif 2K darab 3H. Okay, 2 kali 3 6. Positif ke negatif? Negatif. Okay, K darab H, H, HK. K dulu ke H dulu? H, H, HK, HK. Okay, dan yang kedua ada, yang keempat adalah 2K kali K. 2K kali K lah. 2K sini kali dengan K ujung ni. Okay, sama dengan negatif 2K kuasa 2. Okay, selesaikan. Kita susun 3H kuasa 2 ni. Ada tanda tolak sini. Tambah HK tolak 6HK tolak 2K kuasa 2. Ha, kat sini. Mana yang sama? 3KH dengan 2K kuasa 2. 6K. Ini je sama ni, ni. So HK tolak 6HK. Maksudnya apa? Mana mau 6? Ini dikira sah 1. Ini dikira 1 tolak 6. 5. Hai, mana mau 5? Negatif 5. Negatif 5 apa? HK. Jadi sama dengan negatif H kuasa 2 tolak tolak ni, dah sebut tolak ni, tak payahlah negatif lagi. Tolak 5 HK tolak 2K kuasa 2. Ha, itu je. Selesai lah. Pandai lah dah.